Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat IC Dapur. Pagi ini kita akan membuat sesuatu yang menyegarkan dan insya Allah meredakan sakit. Minum ini 1-2 kali sehari bisa segera menyembuhkan sakit batuk yang melelahkan. Apakah itu? Kita akan buat sup pir ya teman-teman, atau sahabat mungkin sudah pernah mendengar ya. Ternyata sup pir ini sangat manjur, meredakan dan menyembuhkan sakit batuk pilek di musim kemarau ekstrim saat ini ya. Ini sudah teruji, keluarga saya cepat sembuh dan alhamdulillah sehat kembali. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat bahan-bahan di sini, ada 1 boleh atau 2 boleh, 2 buah pir. Kemudian 2 ruas jahe, nanti kita kupas dulu jahenya ya, kita geprek. Kemudian kayu ya 1 batang kayu manis. Kemudian ada cengkeh. Cengkehnya boleh 10 atau berapa ya, sahabat ya, boleh 10 sampai 12 buah. Dan ada lagi satu lagi madu. Kita akan gunakan madu. Oke sahabat, kita mulai ya. Pertama-tama kita akan mengupas buah pirnya dulu ya. Kita akan mengupas buah pirnya dulu. Ini kita bagi kecil-kecil ya sahabat. Kemudian kita buang bijinya. Oke, kita kupas juga jahenya ya. Sudah ya, kita kupas. Oke, dan kita masukkan jahe yang sudah kita geprek ya. Kita masukkan juga buah pirnya. 1 buah yang sudah kita potong-potong tadi kita masukkan semua. Kita biarkan kita masak selama 10 menit ya sahabat. Oke sahabat, alhamdulillah sudah 10 menit, kita matikan apinya ya. Kita biarkan rebusan pir dan rempah-rempah ini mendingin ya. Jadi kita buka saja. Setelah itu bisa kita nikmati. Oke alhamdulillah sahabat, sudah dingin ya sup pir kita. Bersup kita akan ambil. Boleh ditambahkan madu 2 sendok makan ya sahabat. 2 sendok makan madu. Oke, kita aduk-aduk ya. Rempahnya terasa, jahe, kayu manis, dan cengkehnya menghangatkan dan kaya aroma. Tentunya juga banyak manfaatnya. Kita akan makan pirnya ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim.
airnya lebih lunak, kemudian masih krius-krius, masih terasa segar. Walaupun ada madu, tapi rempah-rempahnya lebih dominan ya sahabat. Recommended, silahkan dicoba sahabat. Obat radang, batuk, pilek, pergi semua. Insya Allah sembuh, cepat sehat lagi. Oke, semoga bermanfaat sahabat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mengunjungi saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.